Mencemaskan dan berisiko tinggi, itu situasi yang dihadapi 8 delegasi misi kemanusiaan Wake Up for Gaza, anjuran Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Mereka kini sudah mula bergerak dari Kahirah, Mesir ke Rafah dan akan melalui kawasan bergolak di Bukit Sinai sebelum menyeberangi sempadan untuk memasuki Semenanjung Gaza. Wartawan Fitri Musa melaporkan. Perjalanan ke sempadan Rafah dianggap berbahaya dan berisiko tinggi kerana ia menjadi sasaran militan dan pemberontak, terutama di Bukit Sinai. Keadaan menjadi lebih sukar apabila Gaza kini masih mengalami kepungan di seluruh pelosok sempadan yang menyebabkan urusan keluar masuk di sempadan dikawal ketat oleh tentera Mesir dan Israel. Takut nanti dia orang salah faham. Ya, dia boleh lepaskan tembakan bila-bila masa. Yang keduanya, saya mohon untuk senantiasa bersedia dalam apa keadaan. Dan jangan simply check in kawasan-kawasan yang kita pergi ini sehinggalah saya maklumkan okey ke tak okey. Jadi apapun, kita betulkan niat, kita refreshkan niat. Perjalanan kita ini tawakal hanya kepada Allah supaya Allah masukkan kita dengan mudah untuk kita laksanakan khidmat kepada umat, dan Allah keluarkan kita dengan amanah yang kita nak kena sampaikan pula kepada dunia. Laporan terbaru yang kami terima, hampir 40 kawalan pemeriksaan tentera di sepanjang Kahirah ke Rafah. Walaupun MAPIM sudah mendapat kelulusan menyeberangi sempadan, namun perjalanan yang sepatutnya hanya 8 jam boleh mengambil masa berhari-hari bergantung kepada situasi terkini di setiap checkpoint. Bagaimanapun, MAPIM yang sudah berpengalaman 11 tahun dalam misi kemanusiaan sudah membuat persiapan rapi bagi misi kali ini walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Okay, sekarang kami berada di jeti Terusan Suez. Kami akan menyeberangi terusan ini untuk terus ke Al-Arish sebelum kami tiba ke Sinai, dan kemudian akan tiba ke sempadan Rafah. Jadi kami sekarang sedang menunggu untuk menyeberangi, masih menunggu feri yang belum tiba lagi. Sekejap tadi kami baru saja melepasi checkpoint yang kedua, so insyaAllah dipermudahkan.